Matos banun, setoyo! Matos banun, Pak Kok tidak? Sempat nyoteng tandurannya silang. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini. Ini adalah dokumentasi pengangkutan hasil panen bawang merah pada 16 Juni 2023, ketika bawang merah saya umur 61 hari. Kita melihat proses pengangkutan pada pukul 10 kurang jadi sudah selesai proses mencabut dan mengemasnya ini diangkut menuju Pare, Kabupaten Kediri. Mengapa ke sana akan saya ceritakan kemudian. Nah, yang jelas saya kehilangan momen untuk merekam proses panen dan kondisi ketika bawang merah masih apa tegak sebelum dicabut begitu nah ini hasilnya satu trek engkol atau bannya itu tidak ganda e, seperti itu hasil muatannya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang mengangkut bawang merah ini menuju pare Berapa hasilnya nanti akan saya sampaikan secara perkiraan. Tapi pada intinya, saya kehilangan momen merekam proses panen itu karena kawan-kawan tani terdiri dari enam orang ini bekerja sangat cepat. Jadi ceritanya pukul 8 saya mengirim sarapan untuk enam kawan dan pukul 8 itu seluruhnya sudah selesai dicabut. Nah pada saat bersamaan ternyata ada tujuh kawan tani lagi yang dikirim oleh pihak pedagang e, itu juga sudah sampai. Saya mengira semula sampainya akan agak siangan lah. Tapi ternyata jam 8 itu juga sudah ada di lokasi bahkan mungkin beberapa Uh, jam sebelumnya, maka saya kembali lagi mengambil sarapan uh, di warung. Begitu ada proses pembungkusan untuk tujuh orang. Nah, ketika saya kembali, kira-kira pukul sembilan kurang seperempat, posisi bawang merah sudah diwadai dalam karung plastik itu pengemasannya dipetuk, bukan dimasukkan di dalam karung, tetapi di atas karung, kemudian karungnya dilipat dan ditali. Nah, hasilnya adalah 45 petuk, 45 bongkoan begitu. Kemudian, dari 45 itu saya ambil satu untuk saya bawa pulang. Dan saya urai di rumah menjadi seperti ini Ini di, sudah ditali sebelumnya e, berada dalam petukan Nah kemudian saya timbang e, Hasilnya satu petuk itu 50 kilo Lebih sedikit sih, tapi ya anggap saja 50 kilo Maka Ya ini hasilnya bawang merah yang setengah musim hujan setengah musim kemarau jadi 30 hari pertama itu memang diguyur hujan yang cukup intens seperti ini ya sayangnya tidak super merata ada yang besar ada yang kecil dan ini adalah PR bagi saya tapi intinya kondisi daun masih utuh pangkal batangnya itu juga belum empuk, jadi masih ada kemungkinan untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah sampai kira-kira lima -kira atau tujuh hari berikutnya. Tapi saya putuskan untuk panen lebih cepat, mengingat pergerakan harga bawang merah cenderung turun pada uh, sepekan terakhir. Nah, intinya... Kalau satu petok atau satu bongkok tadi bobotnya 50 kilo, termasuk daunnya tentu saja. Kalau dikalikan 44, jadi 44 yang saya titipkan ke pedagang di Pare, itu ya perkiraan berarti sekitar 2,2 ton. Jadi sekali lagi itu termasuk daunnya. Kalau repaksinya anggap saja 10 persen, 10 persen dari... 2,2 ton berarti ya dikurangi 2 kintal 20 kilo kira-kira begitu hasilnya kalau total termasuk yang saya pulang saya saya bawa pulang berarti ya 2,25 ton anggap saja 2 ton begitu termasuk daun nah, saya kira pasti terjadi penyusutan setelah proses pengiringan dan peritil sehingga bersihnya menjadi berapa kental begitu saya akan diberitahu oleh pedagang. Jadi proses pemasaran hasil panen ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya tebaskan atau saya panen sendiri kemudian saya ecer ke warung dan pasar, tapi kali ini saya titipkan ke pedagang langganan senior saya, senior petani di sini. Ke pedagang di Pare jadi diproses, artinya dikeringkan, kemudian dipotong daunnya dan dijual. Nah, nanti, eh, berapa tonasenya, kemudian berapa lakunya akan disampaikan menyusul. Ini prosesnya lebih praktis bagi saya, sehingga segera bisa konsentrasi tanam lagi dan itu menguntungkan bagi saya sebagai petani Oh uh, ya mengenai harga saya kira kawan-kawan petani bawang merah sudah tahulah bahwa ya sejak sepekan terakhir terjadi penurunan dari semula 28 ribuan untuk kategori super tapi ada penurunan yang menjadi sekitar 25 ribuan kalau dari petani tebasan atau borongan begitu mungkin akan lebih murah lagi nah saya ingin mendapatkan margin keuntungan yang agak lumayan lah Dan kondisi tanaman sampai umur 61 kita melihat daunnya masih tegak. Popornya pada pangkalnya itu masih keras. Jadi menurut senior di sini dan pedagang ini belum tanek. Tanek itu kira-kira ya belum uh, masak pohon lah. Jadi masih ada peluang setidaknya 5 atau tujuh hari lagi, bahkan 10 hari menurut perkiraan senior sekaligus guru saya Pak Eko masih kuat daunnya untuk dipertahankan, tapi ya tidak apa-apa, ini keputusan saya untuk segera dipanen saja lah meskipun kalau ditunggu sekitar 7 atau 10 hari lagi masih menurut senior saya ini ada kemungkinan ya 2 sampai 3 kintal lah selisihnya tapi enggak apa-apa lah ini saya sudah bersyukur mendapatkan hasil panen dengan kondisi tanaman yang sehat walafiat bakal kuat kira-kira begitu kawan-kawan mengenai hasilnya berapa nanti akan saya coba sampaikan pada video berikutnya sementara itu saat ini harga bibit bawang merah untuk masa hasil panen Labuan 1 yang sudah siap dari Nganjuk varietas Thailand ada di kisaran 58 60 ya tergantung kualitas lah saya kira lebih baik beli yang berkualitas, meskipun selisih agak sedikit, seribu atau dua ribu per kilo, tetapi dari pedagang yang benar-benar terpercaya atau dari petani yang terpercaya, supaya hasil panennya juga bisa maksimal mengenai. Bibit yang saya tanam dari hasil panen ini menggunakan bibit Labuan 1 ketika belum siap sebetulnya, karena umurnya 3 bulan lebih sedikit, tapi kenyataannya juga bisa panen lah. Kondisinya juga seperti ini, perawatannya cukup intensif, pemupukannya empat kali pupuk susulannya pupuk dasarnya satu kali jadi agak ekstra kalau kondisi normal saya kira cukup tiga kali atau empat kali termasuk pupuk dasar dan penyebrayaan juga tiap hari jeda itu ketika enggak, cuaca bagus lah paling satu hari jedanya Seperti ini. Demikian kawan-kawan. Apa yang bisa saya bagikan, saya akan senang mendapat feedback mengenai hal-hal yang sekiranya belum saya sampaikan secara detail. Saya ucapkan matur sebahnuun. Salam.